Schakus die ansässige Bevölkerung terrorisieren, welche dadurch ihre Sehbeeinträchtigung kompensieren. Gerade aus dem Gesetz. Saya memulai hari ini di negara bagian Saxon, Jerman, tepatnya di desa Kurt-Ortraten. Lokasi yang saya tuju adalah Bastei, formasi tebing batu yang sering disebut salah satu tempat terindah di Jerman. Kami menyeberangi sungai Elbe, sungai yang membelah sepanjang provinsi ini. Nah ini dia tiketnya, 1 euro untuk nyebrang ke sungai, dari sana baru bisa mulai trekking. Betul begitu? Betul. Saya mau cerita sama teman saya, Aji. Nah, dia bukan pemandu wisata, tapi emang desanya kayak gini. Ini gaya apa nih, Cik? Gaya ini menjelajah abad 20. Oh, menjelajah abad 20. Emang harus kayak gini kalau mau ke Bastei, atau kamu tiap hari pakai baju kayak gini? Kurang lebih saya modelnya area-area tahun 1900. Oh, iya. Jadi manusia zaman dulu hidup atau ini? Iya, mesin waktu lah kurang lebih. Mesin waktu. Bersama saya ada Bobby dan Aji. Keduanya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Universitas Teknik Dresden. Bobby sedang mengejar PhD, sedangkan Aji mahasiswa pasca sarjana. Kurt-Ortraten dipenuhi rumah-rumah pedesaan khas Eropa. Sebagian dijadikan penginapan, ada pula yang difungsikan sebagai restoran. Inilah desa terakhir untuk mencapai puncak bukit batu yang tersohor itu. Dari Kurt-Ortraten, kami memulai trekking, melewati hutan Taman Nasional Saxon Switzerland. Musim dingin baru saja usai. Saya beruntung, matahari bersinar cerah hari ini sehingga udara dingin teratasi. Setengah jam mendaki, pemandangan cantik dari atas bukit mulai terlihat. Selama perjalanan mendaki, kita bisa istirahat di teras-teras kecil seperti ini. Tempatnya sempit, tapi kita bisa melihat pemandangan bagus dari atas. Di sini kita bisa lihat aliran sungai Elbe yang mengalir di sepanjang provinsi Saxony. Dan sampailah saya di puncak bebatuan Bastei. Agar pengunjung mudah menjelajah, jembatan-jembatan besi dibangun menghubungkan antar puncak. Sementara jembatan utama dengan struktur yang paling panjang terbuat dari beton. Inilah primadona puncak Bastei. Ji, sebagai manusia yang datang dari masa lalu nih, Ji. Boleh ceritain sejarah tempat ini, Ji? Iya. Setahu saya bahwa pada tahun 1851 seorang raja di Saxon ini dia memutuskan untuk menghubungkan beberapa tebing ini dengan membangun jembatan yang asal muasalnya terbuat dari kayu. Namun untuk memperkokoh, maka jembatan itu dirombak dan diganti menjadi struktur dari batuan. Bastei telah menjadi lokasi berlibur favorit keluarga kerajaan sejak ratusan tahun lalu. Pada abad ke-11, pernah ada benteng berdiri di sini. Sejumlah peninggalannya masih bisa kita lihat. Sementara bagi saya, Bastei adalah gerbang menuju Dresden, ibu kota negara bagian Saxony, Republik Federal Jerman. Berstatus ibu kota negara bagian, Dresden cuma punya penduduk sekitar 500 ribu jiwa. Luas wilayahnya hanya separuh luas Jakarta. Penduduk di sini mengandalkan transportasi umum tram setiap hari. Tidak ada macet, udara bebas polusi, serta pemandangan kota yang rapi memanjakan mata. Dresden salah satu tujuan wisata favorit bagi warga Jerman. Di pusat kota, turis mancanegara setiap hari lalu lalang. Bangunan tua dengan arsitektur gaya barok menjadi daya tariknya. Sementara penduduk setempat gemar menghabiskan waktu luang di bantaran sungai Elbe. Semua ini membuat Dresden tergambar cantik dan damai.
Namun siapa sangka di balik segala pesonanya, Dresden menyimpan ancaman bagi umat Muslim. Islamis not welcome. Demikian slogan Pegida. Inilah kelompok anti-Islam, Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Dalam bahasa Indonesia berarti warga patriotik Eropa melawan Islamisasi Barat. Pegida mengeksploitasi kebencian terhadap umat Islam serta menghidupkan Islamofobia di kalangan warga Jerman. Tak cuma itu, mereka juga menunjukkan ketidaksukaan terhadap pendatang atau sesuatu yang dianggap asing. Di belakang sana ada demonstrasi kelompok Pegida. Mereka berdemonstrasi seminggu sekali setiap hari Senin selama 3 tahun terakhir. Dan biasanya tempat mereka berunjuk rasa selalu dikelilingi oleh polisi seperti itu. Dan orang-orang berhijab seperti saya diarahkan untuk melalui jalan lain. Pegida lahir di Dresden dan mulai beraksi sejak Oktober 2014. Dari Dresden, gerakan ini menyebar hampir ke seluruh Eropa. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan Pegida pernah dihadiri puluhan ribu pendukung. Mereka menganggap Islam identik dengan teror dan ekstremisme. Gelombang ribuan pengungsi Muslim yang masuk negeri ini juga mereka protes karena dikhawatirkan akan mengurangi kesejahteraan warga Jerman. Namun tak semua warga setuju aksi anti-Islam dan aksi anti-pendatang. Demo Pegida mendapat tandingan seperti yang terjadi hari ini. Sementara demo Pegida berlangsung, demo kontra Pegida juga dilaksanakan. Demo kontra Pegida ini biasanya diikuti oleh anak-anak muda dan mereka menyerukan anti-rasisme dan anti-fasisme. Saya tak mau ketinggalan bergabung. Di kelompok ini saya merasa nyaman. Semua memandang dengan raut ramah. Kebanyakan kaum muda dan berpendidikan di Jerman memang berlawanan pemikiran dengan Pegida. Begitupun dengan pemerintah setempat. Pegida disebut kelompok yang berbahaya bagi kehidupan multikultural di negeri ini. Namun dengan alasan kebebasan menyatakan pendapat, aksi Pegida masih berjalan dengan pengawalan. Monday, I can't the street. Okay, you can go in the street. You don't go in the street. Meski banyak warga Jerman menentang Pegida, kehadiran orang-orang dari kelompok ini mengkhawatirkan umat Islam setempat. Kebetulan saya bertemu sekelompok warga Muslim di taman. Seorang di antaranya telah 20 tahun tinggal di Dresden. Ia takut bertemu dengan anggota Pegida. Itu sebabnya setiap hari Senin saat Pegida menggelar aksi demo, ia memilih tinggal di rumah. Monday I can't the street. Okay, you can go in the street. You don't go in the street. So I stay at home. Mereka memilih menghindari konflik dan berusaha tak berhadapan langsung dengan orang-orang yang memiliki persepsi buruk tentang Islam. Ancaman bukan hal baru yang dihadapi warga Muslim Dresden. Ibrahim adalah jemaah Masjid Fatih Chami. Ia sudah 50 tahun tinggal di kota ini. Datang dari Turki, Ibrahim menjadi wira swastawan. Ia merasa tak sedikit pun menjadi beban bagi pemerintah Jerman, sebab semua usaha dilakukan dengan modal sendiri. Gerakan anti-Islam bermula dari banyaknya terorisme di Eropa. Setiap ada kejadian, warga Muslim harus bersiap menanggung akibat dari pemahaman yang salah. September 2016, tempat ini pernah dilempari molotov oleh orang tak dikenal. Motifnya polisi menduga karena hal rasial.
Namun, insiden itu tidak membuat jemaah Masjid Fatih Cami ini menjadi kecil hati. Mereka tetap bangga dengan identitas Islam yang mereka miliki. Inilah kondisi masjid September 2016. Saat diserang, imam masjid beserta anak dan istri sedang berada di dalam. Beruntung, tak satu pun dari mereka menjadi korban. Hal yang lebih tragis bagi umat muslim Dresden terjadi pada tahun 2009. Saya mendatangi Masjid Marwah El-Sherbini untuk mendengar ceritanya langsung. Kedatangan saya disambut Ibrahim Zidan, ia adalah salah seorang aktivis masjid. Ibrahim mempertemukan saya dengan salah satu pendiri masjid, Dr. Magdi Halil. Tragedi pun dikisahkan Dr. Magdi. 1 Juli 2009, seseorang mengabarkan kematian kawannya, Marwah El-Sherbini. And she was killed in the court by a kind of Nazist or kind of extremist person, originally from Russia, but he is German. And he killed her because she put a scarf and she was playing with her child in the front of her house. And she found him sitting in the swing and she asked him, can I take? And he said, you should go out of this country and start to insult her only because she had a headscarf. Marwah El-Sherbini, seorang ahli farmasi asal Mesir. Ia ke Dresden mengikuti suami, kandidat PhD universitas setempat. Semasa hidup, Marwah aktif mengenalkan Islam sebagai ajaran damai yang penuh cinta kasih. Marwah membawa kasus penghinaan terhadapnya ke pengadilan. Namun di tempat itu, ia justru diserang secara brutal oleh pelaku. They went to the court fined him, he should pay a penalty, and at the end, anyhow, he has a knife and he catch her and he start to stab her in the front of the judge. And after that, he stabbed her husband as well. She was pregnant, she was killed. And it was a big catastrophe here in Dresden. Memperingati kejadian, masjid yang baru didirikan saat itu diberi nama Marwah El-Sherbini. Inilah simbol penghargaan kepada Marwah, seorang muslimah dengan kehidupan yang baik, perempuan berpendidikan tinggi, harus kehilangan nyawa hanya karena ia menyatakan diri sebagai seorang muslim melalui hijab yang melekat di kepala. Menghormati Marwah El-Sherbini, pemerintah kota Dresden memberikan beasiswa bagi perempuan muda dari seluruh dunia yang dianggap bisa melanjutkan cita-cita perempuan asal Mesir tersebut. Penerima beasiswa akan menjadi duta demokrasi memperjuangkan kebebasan serta hak-hak dasar manusia. Salah satu peraih beasiswa adalah Nurul Fatimah Hasbullah, mahasiswa asal Indonesia. Banyak hal yang bisa diteladaninya dari kisah Marwah El-Sherbini. Seorang wanita muslim yang pada saat itu menggunakan kerudung dan tidak takut untuk melindungi pemahamannya bahwa mengapa dia harus memakai kerudung. Dia tidak peduli bahwa ketika si pelaku bilang bahwa kamu teroris gitu. Dia tidak merasa terintimidasi oleh perkataan itu, tapi justru berusaha untuk memberikan pemahaman kepada si pelaku bahwa bilang, tidak, saya tidak teroris, saya memang memakai kerudung, tapi saya bukan teroris. Dan menurut saya misi itulah yang harus terus disampaikan juga melalui beasiswa ini, bahwa seseorang memiliki hak untuk menjadi dirinya sendiri. Seseorang bisa dapat menjadi diri sendiri dan tidak perlu takut untuk melindungi pemahamannya. Banyak perjuangan yang harus dilalui para perempuan muslim untuk bisa mempertahankan haknya menjalankan syariat agama di Dresden. Seperti yang dialami Siti Primageni, ibu dua anak yang telah 7 tahun tinggal di kota bekas kekuasaan Jerman Timur ini. Ia pernah mendapat pengalaman tak menyenangkan saat bersama anaknya tengah menunggu tram di stasiun. Orang tuh datang marah-marah dengan bahasa Jerman ya. Yang waktu itu karena saya baru di Jerman, jadi saya nggak ngerti apa yang dia omongin. Setelah itu, karena
sempat terdiam sebentar sih, sempat terpikir ini orang ngapain gitu kan. Tapi setelah itu baru perlahan-lahan baru ini kayaknya orangnya nggak bener atau emang rasis atau emang nggak suka sama muslim ya kali. Setelah itu baru saya pergi dan ngelihat saya pergi dia malah tambah teriak, tambah suaranya tambah keras dan kayaknya mencoba nendang saya dari belakang, tapi alhamdulillah sih tramnya datang terus saya langsung naik ke tram dan udah nggak apa-apa sih, tapi ya nggak ada orang yang nolong juga sih. Tapi perasaan waktu itu ya sedih, rasanya sedih banget dan ngerasa nggak fair aja. Emang kenapa sih dengan cuma karena hijab kok kayaknya cuma karena selembar kain di atas di kepala aja kok kayaknya ini banget masalah banget ya kayaknya sama orang di sini gitu. Hantu kayak apa? Casper kayak gitu ya tau. Cuman kalau Melly yang begitu biasa ia disapa sering harus menjelaskan bahwa berhijab baginya bukanlah suatu paksaan, melainkan bagian dari ketulusan menjalankan ibadah. Sebagai seorang ibu, Melly harus rajin menjelaskan kepada dua anaknya mengapa sebagai muslim mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dengan warga Dresden pada umumnya. Bekerja sama dengan suami, mereka berusaha agar nilai-nilai Islam tetap hidup di dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayaknya orang-orang tua atau apa gitu ya. Suami Melly, Ari Irman, mengajak saya ke laboratoriumnya, bagian dari salah satu lembaga riset tertua di Jerman, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosendorf. Ari seorang peneliti fisika. 15 tahun tinggal di Eropa, Ari menjelaskan latar belakang sinisnya sebagai warga Dresden terhadap orang asing, terutama pendatang muslim. Sekian lama menjadi bagian dari Jerman Timur, orang-orang Dresden sejarahnya memang tertutup dan jarang melihat dunia luar. Dan saat era keterbukaan tiba, kemudian banyak orang asing yang hadir dengan beragam budayanya, warga setempat mau tak mau harus beradaptasi. Sebab kenyataannya, Dresden dan Jerman pada umumnya butuh banyak pendatang, terutama para tenaga ahli seperti dirinya. Jadi di mana-mana sekarang banyak posisi kosong untuk diisi sama tenaga-tenaga ahli yang bisa mengatakanlah mengkeep posisi Jerman itu di apa maju unggul di negara-negara dari negara-negara yang lain. Jadi kebutuhan ini nggak bisa hanya diisi oleh orang-orang Jerman sendiri. Selain karena apa orang Jerman sendiri nggak terlalu tertarik untuk hal-hal yang fundamental seperti ini. Ari menyelesaikan pendidikan S3 di Belanda. Ia mengembangkan riset laser plasma elektron accelerator. Riset ini yang membuatnya ditarik ke lembaga penelitian HZDR. Ia memimpin sebuah tim yang berupaya bisa melihat benda yang berukuran lebih kecil dari partikel subatom. Arif bersama keluarganya menjadi bagian dari Forum Masyarakat Indonesia di Dresden atau biasa disebut Formil. Komunitas ini menggelar pertemuan rutin sebulan sekali. Bagi warga Indonesia, pertemuan bulanan seperti ini memberi kekuatan tersendiri. Bergabung dengan Formil membuat suara minoritas bisa tersampaikan. Mengenalkan keberagaman, baik budaya dan agama menjadi misi forum ini. Formil sebagai organisasi yang terdaftar resmi sering diundang ke berbagai acara bertema multikultural di Dresden. Orang-orang juga tahu, oh ternyata ada perkumpulan Indonesia. Terus misalnya kita menampilkan kemudian, wah bagus banget gitu kan. Masalahnya mereka kan juga, ya tahu sendiri orang Eropa, kebudayaannya kan hampir sama. Karena peradaban ya. Jadi kalau di Indonesia kan hampir tiap
suku kan beda-beda, jadi kita selalu menampilkan yang beda, misalnya tiap tahun beda. Wah mereka, oh ada lagi gitu. Jadi mereka senang gitu. Terus membuka diri dan selalu berusaha berbaur dengan masyarakat lokal membuat keberadaan pendatang cepat atau lambat mudah diterima. Belajar saling memahami menjadi hikmah perjalanan saya di Dresden. Sebab ketidaktahuan akan sesuatu justru akan menumbuhkan prasangka. Satu yang tetap diingat, dimanapun, dalam kondisi apapun, kebanggaan menjadi seorang muslim harus tetap terpelihara. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.